Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah, ini adalah materi tambahan yaitu mengenai patch core. Di mana patch core adalah tempat dalam terminasi kita ya kan teman-teman. Kalian masih ingat tempat terminasi kayak misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah patch core namanya, ya kan? Di ujung-ujungnya namanya patch core. Dan ini terdapat berbagai tipe, gitu ya. Seperti yang tadi kita tunjukkan. Nah, tipe-tipe patch core itu ada banyak. Ada SC, ST, FC, SMA, sampai Bionic, gitu ya. Biasanya di Indonesia kita memakai tipe yang SC, lalu yang LC, dan FC, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang tadi gambar yang sebelumnya, yang ini, inilah tipe patch core yang bagian SC, ya, teman-teman. Nih, seperti ini bentuknya. Nah, apa sih perbedaan antara mereka bertiga? Jadi, kalau kita lihat ya, lebih detail, bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau yang SC itu tidak ada pengamannya. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengkoneksikan teman-teman terminasikan, kita langsung pasang aja gitu, langsung tinggal didorong aja, dia akan langsung ngeklik gitu ya. Terus kalau misalnya kita pengen lepas, tinggal ditarik aja, langsung ngeplas gitu ya. Nah, kalau yang bagian si LC itu ada pengamannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin memasukkan teman terminasi, tinggal dipencet aja, baru dia bisa masuk. Kemudian kalau pengen dilepas, tinggal dipencet lagi, baru dia kelepas gitu ya. Nah, kalau yang si FC ini lebih aman di antara mereka berdua, dimana si FC ini pengamannya itu diputar-putar, jadi sininya diputar-putar, lalu pemasangannya juga agak sulit gitu ya, karena kan mesti pas banget. Nah, tapi kelebihan dia adalah lebih aman. Nah, apakah yang dua ini tidak aman? Yang dua ini lumayan aman, tapi lebih aman lagi si FC. Nah, biasanya sih operator-operator tuh lebih banyak menggunakan si SC sama LC untuk ke pelanggan seperti kita gitu ya. Misalnya kalau FC ini digunakan antar terminasi operator saja gini. Kalau misalnya ini banyak digunakan untuk ke pelanggan-pelanggan. Lalu kalau misalnya ada pengaman, apakah ini tidak aman? Aman, ini sebenarnya aman sama seperti LC. Cuman dia nggak ada pengamannya aja, tapi aman, amannya tuh sama. Dan harga ini tuh lebih murah gitu si LC ini gitu. Nah, si patch core ini sendiri itu tidak hanya terdiri dari satu terminasi saja. Dia bisa gabung seperti ini. Gabung. Nah, kalau gabung itu dinamakan dengan duplex ya teman-teman. Nah, inilah tipe yang FC tadi, yang ini. Ya, yang diputer-puter ini ya, kalau misalnya pengen masang. Kalau inilah tipe si LC yang seperti ini, ada penjepitnya ya teman-teman, di sana ada penjepitnya loh. Nah, kalau ini adalah tipe yang SC, yang ini. Jadi kalau ini nggak ada penjepitnya, tinggal dorong aja kalau mau terminasiin, terus tinggal ditarik aja kalau pengen lepas gitu ya. Nah, kalau ini adalah tipe SMA. Nah, biasanya kalau misalnya ini dipakai di luar negeri gitu. Nah, SMA tuh yang ini tipenya gitu. Kalau misalnya di Indonesia kita biasanya pakai yang tiga ini. Nah, segini aja tambahan materi kita mengenai patch core. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yaitu mengenai optical plane.